Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berada di rumah Allah taala di masjid negeri ini. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amalan dan juga amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah SWT dengan seikhlas hati, dengan sebenar-benar ajaran, dengan sebenar-benar syariat, mematuhi segala perintah Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan hamba-hambanya yang tergolong dalam golongan yang beriman, yang bertakwa, yang ikhlas, yang terus beramal untuk kita istiqamah dalam mencari redha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga kita beroleh syurganya di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa khabar tuan-puan, sihat? Kabari waras? Alhamdulillah. Baik, kita sambung kepada surah An-Nazi'at. Tuan-tuan puan-puan boleh buka pada muka surat 583. 583, kita sambung pada ayat 15. Ayat 15 bawah sekali. Okey, bermula pada ayat hal ataka hadithu Musa. Surah An-Nazi'at muka surat 583. Baik, kita bacakan dulu ayat 15 sehingga ayat 19 insya-Allah. Kalau sempat kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى صدق الله العظيم. Baik, kita tengok dulu pada ayat 15 ya. Kemudian nada itu merendahkan sedikit dalam pusingan untuk disesuaikan dengan suasana kisah yang ditayangkan, iaitulah kisah-kisah yang berlaku di antara Musa dan Fir'aun dan juga cerita nasib kesudahannya apabila Fir'aun yang zalim itu bertindak melampaui batasan. Ayat 15 ini menceritakan tentang babak-babak ataupun sketsa di mana bagaimana Nabi Musa alaihi salam dalam dakwahnya kepada Fir'aun. Lalu apa kata Allah SWT, hal ataka hadithu Musa, wahai Muhammad. Ayat ini ditujukan khusus kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah sampai kepada kamu cerita Nabi Musa? Hadith, kita pernah banyak mendengar hadith. Hadith ini boleh membawa maksud sesuatu perkara yang baharu, dan dia boleh juga jadi sesuatu cerita yang kita pernah dengar ataupun tak pernah dengar. Dia ada dua lah. Ataupun kita pernah dengar tapi kita dah lupa.
itu disebut sebagai sesuatu perkara yang baru. Mungkin Nabi SAW dah pernah dengar cerita tersebut, tetapi Al-Quran ni menguatkan lagi tentang apa peristiwa yang berlaku kepada Nabi-Nabi yang terdahulu, Rasul-Rasul yang terdahulu. Begitu juga kita baca Al-Quran. Ni cerita ni dah kita pernah dengar, tapi kita baca lagi, baca lagi. Kan cerita pasal Nabi Musa, cerita pasal para Rasul, Nabi Nuh dan sebagainya, Nabi Muhammad SAW. Maka perkara itu menunjukkan kepada kita relevannya. Maksudnya peristiwa cerita dahulu, walaupun dia dah pernah berlaku, kita kata sejarah, tetapi dia tetap juga relevant, dia tetap juga berfungsi, dan dia juga adalah orang kata apa, memberikan kesuburan kepada hidup kita supaya kita dapat pengajaran dan motivasi. Begitu begitu juga Allah Ta'ala mendidik Nabi kita SAW melalui teladan-teladan yang berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Idnadahu rabbuhu bilwadil muqaddas ya tuwa. Ketika itu ia diseru Tuhannya di wadi tuwa yang suci. Tuwa maksudnya suci, muqaddas. Muqaddas itu yang maksud suci. Tuwa adalah nama tempat. Kisah mana Nabi Musa alaihissalam adalah kisah yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Cerita Nabi Musa ni paling banyak lah, boleh kata. Boleh kata surah-surah yang panjang. Contohnya surah Al-A'raf, surah apa tu, Al-Baqarah. Al-Baqarah panjang kan. Ini surah-surah yang panjang-panjang ni banyak cerita pasal Nabi Musa. Surah Taha, ketika mana apa berhadapan dengan Fir'aun, kan apa Allah Ta'ala kata, idhhab ila Fir'aun innahu tagha, kan. Kemudian baca rabbi syrahli sadri, yang kita dok baca doa penenang hati tu, itu doa yang diajar kepada Nabi Musa alaihissalam apabila berhadapan dengan Fir'aun yang kejam tu tadi, kan. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, kan. Itu doa penenang hati kita sebut, kan. Apa ni banyaklah apa ni doa-doa dan juga orang kata ajaran Allah SWT, petunjuk-petunjuk kepada Nabi Musa ini apabila berhadapan dengan Fir'aun. Maka sebelum ini juga kisah telah disebutkan di dalam berbagai-bagai surah, di mana diceritakan bermacam-macam babak dengan berbagai cara yang sesuai dengan pembicaraan surah yang memuatkan kisah itu dan turut menghasilkan tujuan yang penting. Surah tersebut mengikut gaya cara Al-Quran membentang dan juga menceritakan kisah-kisah tersebut. Ia dimulakan dengan mengemukakan pertanyaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ataka hadithu Musa? Adakah wahai Muhammad, kamu dah sampai cerita tentang Nabi Musa? Tengok Allah Ta'ala nak bagi apa? Penerangan. Penerangan, nak bagi motivasi, nak bagi pengajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan ini bertujuan untuk membuka jalan dan menyediakan diri baginda Nabi SAW untuk menerima kisah ini. Apabila diberikan apa cerita, oh kita tahu Bani Israel ni apa orangnya degil, orang dia tak puas hati, orang dia banyak gini. Kan? So dia banyak cerita tentang sikap manusia itu sendiri. Kan? Tak puas hati, tak bersyukur, kan, dah dapat nikmat, nak nikmat yang lebih besar lagi. Kan? Allah dah bagi makanan daripada langit, itu pun tak puas hati lagi, kan. Kemudian apa lagi, disesatkan 40 tahun, kan. Dia padang pasir, tengah padang pasir, tak jumpa jalan, kan. Macam-macam Allah Ta'ala bagi ujian dan juga nikmat kepada Bani Israel ni, supaya apa, kita mengambil pengajaran, kita mengambil pembelajaran daripada sikap mereka itu tadi, kan. Yang kita seperti mereka, itu apa Allah Ta'ala sebut apa selepasnya, innadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi tuwa. Nida di situ, nadahu, Allah Ta'ala memanggil ataupun menyeru, kan, apa ni, Nabi Musa alaihissalam
untuk pergi ke Tua, satu tempat mengikut pandangan, iaitulah di pinggir Bukit Tursina. Di pinggir Bukit Tursina, di sebelah kanan bagi orang yang datang daripada Madian, yakni utara Hijaz. Itu dekat hampir dengan Bukit Tursina. Itu ada di situ dalam surah apa, Taha tu kan, nakhla alaik, apa Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa supaya tanggalkan ataupun buka kasutnya apabila sampai ke lembah tua tu yang apa, suci tu. Begitu juga apabila kita masuk ke tempat yang suci, kita diajar kan supaya jangan kita membawa najis tersebut masuk ke contoh macam masjid kan, surau ke rumah kita kan, kita biarkan apa tu selipar kita, kasut kita di luar kan, supaya kita apa, suasana dalam tempat kita tu bersih kan, jauh daripada najis. Kita pun apa, dapat orang kata keadaan yang penuh kondusif, begitulah maksudnya, tenang kan, tak ada apa-apa, kita jauh daripada bakteria dan sebagainya. Itu mengajar kepada kita tentang taharah juga, tentang kebersihan. Baik, ayat ini juga termasuk dalam ayat mutasyabihat. Bagaimana Allah Ta'ala menyeru tu, idnadahu rabbuhu, dan Allah Ta'ala menyeru kepada Nabi Musa kan, seruannya tu bagaimana, itu hanya Allah Ta'ala yang maha lebih mengetahui kan. Saat panggilan Allah merupakan satu saat yang hebat dan juga mulia, malah ia juga merupakan satu saat yang amat menakjubkan kita. Bagi kita kaum muslimin, kaum mukminin, kita beriman bahawa bila Allah Ta'ala panggil kita, iaitulah waktu solat kan, solat itulah panggilan Allah Ta'ala, seruan Allah Ta'ala supaya apa, kita bersolat, kita ingat balik diri kita, muhasabah balik diri kita kan, kita macam apa orang kata, ambil sedikit kalau kita duduk dalam kursus ke apa tu, kita apa, take five panggil kan, kita take five kan, ambil sikit waktu rehat kan, supaya kita dapat balik apa orang kata, suburkan ataupun segarkan balik diri kita tadi kan, daripada penat, mungkin penat duduk fikir-fikir dan sebagainya, maka direhatkan seperti mana Nabi SAW arahkan kepada Sayyidina Bilal kan, Ar-Rabah, arihna ya Bilal, kami dah penat ni, rehatkan kami kan. Maka apa, Sayyidina Bilal, muadzin Nabi SAW pun mengalunkan ataupun melaungkan azan. Itu kan, dipenatkan kita dengan urusan-urusan duniawi, maka kita pun ada masanya supaya kita kembali kepada Allah SWT. Kira macam apa, kalau ibaratkan gadget kita, handphone kita, kena cas balik lah, macam tu lah kan, bateri dah low, kita caskan balik. Mudah-mudahan makanan rohani kita, dalaman kita, apa orang kata, refresh balik lah, disegarkan semula kan. Begitulah panggilan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Kerana panggilan daripada Allah Ta'ala itu sendiri kepada seseorang hambanya merupakan satu perkara yang besar dan tidak dapat diungkap dengan kata-kata manusia. Sebab tu dalam Al-Quran disebut ya ayyuhallazina amanu kan, banyak Allah Ta'ala panggil kita secara khusus, secara istimewa, wahai orang yang beriman, wahai orang yang beriman, Allah Ta'ala panggil kita nak dibandingkan dengan ya ayyuhannas, wahai manusia semua, berbeza sebab kita adalah orang yang beriman. Allah Ta'ala panggil secara khusus kan, ada panggilan khusus, ada panggilan secara umum. So kita nak masuk yang mana? Pastilah kita nak masuk wahai orang yang beriman itu tadi, ya ayyuhallazina amanu. Baik, itu adalah panggilan yang special ataupun yang istimewa kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik, kemudian seterusnya ayat 17 hingga ayat 19, di tempat yang lain juga percakapan di antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu Wa Taala diterangkan dengan terperinci. Itu banyaklah dalam surah apa, Allahumma salli ala Muhammad, surah An-Nisa pun ada, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Taala itu berbicara dengan Musa secara
percakapannya lah, tapi jangan bayangkan bagaimana percakapannya itu. Okay, penting kita beriman dan bagaimana Allah Ta'ala berbicara dan memanggil Nabi Nabi Musa dengan panggilan yang khusus lah. Baik. Tetapi oleh kerana ruang ini satu ruang untuk penjelasan yang ringkas, maka diteruskan bagi menceritakan tentang Nabi Musa menerima perintah Allah Ta'ala selepas menyebut kisah panggilan Allah Ta'ala di Wadi Tuwa yang suci tadi. Kemudian Allah Ta'ala sebut, idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah kamu berdakwah. Okay. Idhab, pergi itu maksudnya bukan pergi kosong, tapi perginya itu berisi, begitu. Macam kita lah, pergi nak pergi jumpa bos kan, nak cakap sesuatu, jangan kita apa pergi jumpa bos tu hanya dengan tangan kosong. So kita biar ada isinya, setidak-tidaknya ada buku nota ke kan, apa yang bos nak cakap nanti takut kita lupa kan. Macam itulah juga situasinya, kalau pergi berjumpa dengan seseorang, kita buat meeting ke dan sebagainya, perlulah kita ada pengisiannya. Kalau dalam konteks ni, Allah Ta'ala perintahkan Musa untuk pergi berdakwah kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampau batas. Okay, kita selalu dengar manusia ni selalu melampau. Apabila manusia itu berada dalam keadaan yang tidak elok lah, mungkin dia punya condition dia tak bagus. Keadaan dia mungkin tengah panas hati, tengah sakit hati, tengah stres dan sebagainya. Maka manusia kadang-kadang melampau batasan, melampau daripada fitrah kita itu sendiri. Sepatutnya manusia ni seorang yang boleh tahan marah, seorang yang tak bercakap apa, tak bercakap mengapu, tak bercakap apa sesuka hati kan. Tapi kadang-kadang orang kata apa, temperature dah naik kan, kadang-kadang tak boleh nak cover kan. Manusia itu ada batasan dia, kita ada had-hadnya. Bukannya kita ini ialah manusia memang tidak suka dikongkong, tidak suka duduk dalam satu apa orang kata apa perbatasan, dikongkong dan sebagainya kan, tak ada. Dia nak buat ikut suka hati dia lah, itu manusia. Tetapi kita ada syariat, kita ada panduan. Tapi Fir'aun itu dah melampaui batas dalam dua aspek yang besar lah. Yang pertamanya sebab dia tidak tahu siapakah Tuhan yang sebenarnya kan? Itu disebutkan wa ana rabbukumul a'la. Dia declare diri dia ataupun dia mengisytihar jadikan Tuhan Fir'aun ni kan. So maksudnya dia tidak mengaku bahawa dia adalah Allah Subhanahu wa Taala. Dia itu adalah hamba. Tapi dia dah melampau. Dia kata dia adalah Tuhan. Itu pertama. Aspek yang kedua iaitu dari segi perhambaan Bani Israel. Dia telah apa orang kata menzalimi Bani Israel tu dengan dahsyatnya. Kan dijadikan sebagai hamba kan, tak apa ni, tak dijaga kebajikan dan sebagainya lah, ditindas. Itu dua aspek yang utama, disebut sebagai tawa tadi ataupun tawud kita panggil kan. Fir'aun ni dah melampau sangat. Tindak tanduk yang keterlaluan itu adalah suatu perkara yang tidak seharusnya berlaku dan tidak seharusnya dibiarkan begitu sahaja. So kita kena apa orang kata cakna lah benda tersebut. Kita perlu prihatin. Ada kadang-kadang mungkin dalam hidup kita kadang-kadang kita tersasar kan daripada batasan tadi. So kita kembali kita kembali kepada yang sebenarnya. Agama kata begini-begini, kita jangan terkeluar daripada perbatasan tersebut. Tersebut kita hudud kan, apa perkataan hudud tu maksudnya had lah. Hadda, hudud adalah jamak kan. So kita kena berhati-hati, berwaspada dalam perkara-perkara yang ada perbatasannya, sebab kita ada hadnya. Allah Ta'ala jadikan syariat itu sebagai orang kata mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang daripada kejahatan.
Allah mengutuskan seorang hamba pilihannya supaya berjuang menghalangkan kejahatan, kerosakan dan keterlaluan itu. Ia adalah suatu perbuatan yang begitu keji dan dibenci sehingga Allah sendiri memerintahkan seorang hambanya supaya pergi menghadap Fir'aun yang zalim dan pelampau itu agar ia sedar dan balik ke pangkal jalan sebelum mana ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebab tu kalau kita baca Quran tuan-tuan puan, kita akan jumpalah beberapa apa orang kata metod ataupun beberapa strategi dalam kita apa ilmu komunikasi lah kita sebut pada hari ini kan. Ilmu komunikasi bagaimana kita nak berdakwah kepada orang kan. Antaranya disebut dalam Al-Quran qaulan karima. Qaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan hormat kan, perkataan yang agung, macam-macamlah bahasa yang boleh kita apa tafsirkan dia. Antaranya kata-kata bijaksana. Maksudnya dalam perkataan dia tu terkandung hikmah. Itu kan susah juga ni. Ini qaulan karima ni. Okey. Ada kefasihan, ada juga dalam tersebut kata-kata yang bermakna agung, teladan ya, dan juga falsafah. Itu disebut qaulan karima. Kan? Contohnya macam kita kata kepada guru kita, kepada mak ayah kita, kan? Kepada anak kita, kepada siapa-siapalah orang yang lebih tua ke mungkin kan. Kita sampaikan percakapan tu dalam bentuk bahasanya yang kita apa orang kata mengagungkan dia ataupun kita menghormati dia. Begitu qaulan karima. Nabi SAW juga menyampaikan nasihat kepada umatnya dengan kata-kata bijaksana. Itu qaulan karima. Yang keduanya boleh juga diistilahkan dalam bentuk kata-kata yang berkualiti. Kata-kata yang bermakna dalam. Maksudnya apa dia panggil deep. Kata-kata yang sampai ke hati lah. Kadang-kadang melalui perkataan seseorang tu walaupun kadang-kadang sikit je tapi dia punya sentap dia tu, sentap ya bahasa sekarang. Gitulah ya. Sentap dia tu touch dia tu sampai touching memang kan. Dia sampai kepada hati kita. Kan? Itu yang bermakna. Kata-kata yang bernilai, jujur, ilmiah. Itu yang kita nak daripada perkataan karim tadi, karima. Adapun yang ketiga boleh juga dikatakan kata-kata yang bermanfaat. Kata-kata yang bermanfaat seperti sering diucapkan orang-orang yang terhormat, seperti guru-guru, orang tua dan sebagainya lah. Kita menghormati kan, kita minta pandangan, oh, tuan guru boleh tak bagikan sedikit nasihat kan, so dia pun sampaikanlah nasihat. Itu berbentuk dalam kata-kata yang memberi manfaat kepada kita. Baik. Kemudian ada lagi qaulan layinan contohnya. Qaulan layinan ni seperti mana apa Allah SWT sebut dalam surah Taha. Allah Taala ajar juga kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kan? Sama juga lebih kurang ayat dia. Idhhab ila Fir'auna innahu tagha faqula lahu qaulan layinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Surah Taha ayat 44. Nanti tuan-tuan boleh tengok refer di situ. Okey, di situ maksudnya qaulan layinan. Apa maksud qaulan layinan? Maka berbicaralah kamu berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun kepada apa ni Firaun dengan qaulan layinan, kata-kata yang lemah lembut. Qaulan layinan maksudnya pembicaraan yang lemah lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan sehingga dapat menyentuh hati. Mungkin kata bahasa mudahnya lagi kita memujuk dia. Tapi dalam pujukan kita itu ada benda-benda yang bernilai lah. Bukan kosong lah. Kan? Pujukan, rayuan, tapi dalam masa yang sama mungkin kita bagi semangat dia ataupun kita menyedarkan dia tadi kan. Allah Ta'ala sebut situ la'allahu yatadhakkaru, mudah-mudahan Fir'aun itu tadi diberikan peringatan ataupun dia sedar. Aw yakhsha, ataupun dia takut tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibn Kathir disebutkan yang dimaksudkan dengan layinan iaitu kata sindiran.
itu ada juga sindiran. Bukannya dengan kata-kata yang terus terang ataupun dengan apa orang kata, kata straightforward ni. Itu disebut kata-kata menyindir, sindiran yang disebut. Itu kata Ibnu Katsir. Ayat di atas adalah perintah Allah kepada Nabi Musa dan Harun agar berbicara dengan lemah lembut, tidak kasar kepada Fir'aun. Dengan qawlal layinan, maka hati orang yang diajak untuk berkomunikasi tadi akan merasa tersentuh dan jiwanya tergerak untuk menerima pesanan ataupun nasihat itu tadi. Itu pentingnya kesenian di dalam berbicara ataupun dalam percakapan kadang-kadang kan. Itu yang kita kena pandailah, orang kata apa, bahasa mudah lagi diplomasi. Itu bahasa paling mudah lah tu kan. Kita kena win-win situation, diplomasi kan? Di situ ada sifat ihsan dan sebagainya, macam-macam item ataupun bermacam-macam strategi kita boleh rangkumkan. Baik, kemudian kita tengok pada ayat 18, faqul hal laka ila an tazakka, katakanlah kepadanya, adakah engkau suka aku menyerumu supaya membersihkan diri. Nabi Musa tadi diperintahkan Allah SWT berjumpa dengan Fir'aun supaya apa? Supaya Fir'aun ni sedar dan juga membersihkan diri daripada dosa-dosa, daripada kejahatan yang dibuat. Sukakah engkau membersihkan diri daripada noda-noda kezaliman dan juga maksiat? Sukakah engkau menuju ke jalan perhubungan dengan Allah Ta'ala dan juga jalan keberkatan? Adakah kita akan menolak jalan kita sebut jalan hidayah, jalan taufik, jalan dapat panduan, kita disedarkan, kita dapat panduan, so pasti kita suka kan, kita dapat satu platform ataupun satu apa-apalah yang membolehkan kita berubah daripada diri kita yang lama kepada diri yang lebih baik. Begitu kan, itu maksudnya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, ayat 19, dan membimbing kamu kepada Tuhanmu supaya engkau takut kepada Allah SWT. Fatakhsha, maka sukakah engkau jika aku tunjukkan kepada kamu jalan menuju Tuhanmu, jika engkau tahu jalan ini, sudah tentu engkau akan takutkan Allah SWT. Manusia tidak akan berlaku zalim, keterlaluan dan menderhaka, melainkan apabila ia jauh daripada Tuhan. Itulah, kita pasti tidak akan membuat maksiat, buat dosa daripada Allah, kepada Allah Ta'ala, sekiranya kita dekat dengan Allah Ta'ala, taqarrub kita. Sekiranya kita jauh, kita lalai, kita alpa tadi kan, kita hanyut bahasanya, maka kita pun akan mengikutilah jalan-jalan yang sesat ini tadi, jalan-jalan yang membawa kepada kemusnahan kita. Hatinya akan rosak, menjadi kejam, dan disinilah lahirnya tidak tanduk yang zalim dan juga menderhakakan Allah SWT. Itu hati yang parah tadi, hati yang teruk, hati yang dah lalai daripada Allah SWT tadi, maka dia bawa lah kepada tadi tak puas hati, jadilah macam Fir'aun ni tadi kan, dia rasa dia bangga diri, dia sombong, dia terkabur, dia ada semua kan, dia tak pernah sakit, dia sihat apa semua kan. Mulalah dia tidak mengenal dirinya, ataupun dia tidak dia lupa akan diri dia tadi, bahawa dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, setakat itu dulu insyaallah. Itu mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar dan juga manfaat pengajaran daripada ayat yang kita kongsikan pada hari ini insyaallah. Nanti kita sambung pada ayat 20. Wallahu alam, terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kita mendapat barakah daripada majlis ilmu kita pada tengah hari yang mulia ini di rumah Allah SWT ini. Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Allah memberi petunjuk hidayah kepada kita agar kita menjadi hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Aku qala hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sesudah ini dengan tasbih kafarah dan suratul 'Asr.